lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan baca Al-Fatihah sama-sama. A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan. Kita di akhir bab yang ketiga ini sekarang. Bab keempat ini bab rubai, bab yang keempat. Nah, kita ulangi sebentar yang atas supaya paling enggak yang terakhir kemarin tuh nyantol di pikiran kita. Lagi man, lagi man. Sudah cukup cukup cukup. Lagi lagi lagi. Nih. Ihbas, imna, tahanlah. Salasan, tiga perkara. Minal khisolil madmumah, dari perangai perilaku yang tercela. Bisalasin, dengan tiga hal. Jadi kalau ngobati hati itu bukan dengan minum obat, tapi dengan mengimbangi dengan perilaku yang baik ya. Jadi kalau kita punya, merasa punya sifat yang gak baik, itu caranya ya, cara ngobatinya itu dengan apa? Dengan diimbangi melakukan perilaku yang baik. Itu rumusnya begitu. Enggak usah ke dokter. Kalau sakit fisik ke dokter. Kalau sakit hati diimbangi dengan melakukan yang baik, yang lawannya. Ya. Minal khisalil mahmudah, dengan perangai yang terpuji. Hatta takuna minal mukminin, sehingga kamu menjadi orang yang betul-betul beriman. Ai yaitu kai tatasifu bihaqo ikil iman, supaya kamu itu punya sifat iman yang betul-betul ya. Kal mu'mini nasabikin, seperti orang-orang yang beriman yang membenarkan janji Allah. Bi imanihim, dalam keimanan mereka ya. Tiga sifat buruk yang mendominasi manusia itu hanya kibru, sombong ya, sombong itu bitawaduk. Nah, kita merasa punya yang kita sombongkan ya, apa entah ilmu, entah harta, entah kedudukan, entah keturunan itu ya. Itu diimbangi dengan sikap apa? Tawaduk. Ya, sering-sering tawaduk. Tawaduk itu bagaimana? Yaitu merasa dirinya itu ya kurang dibanding yang lainnya. Gitu. Jadi memang ini penyakit dominan, Pak. Begitu manusia itu punya ilmu, mesti sombong. Begitu punya kedudukan, juga sombong. Apalagi berkumpul, Pak. Punya ilmu, punya kedudukan, punya harta, nasabnya apik. Nah, itu biasanya kalau enggak punya ilmu gini ya sombong, Pak. Ya, sombong. Padahal sombong itu sandangannya Gusti Allah. Pakaiannya Allah. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh dipakai oleh kita. Al-kibriya uridai, sombong itu pakaian saya. Maka diimbangi, kalau punya penyakit gini segera belajar sikap tawaduh gitu, merendah diri ya. Mungkin agak maju aja biar Pak Anggo itu ya. Nanti kalau ada Anggo maju lagi gak apa-apa. Ini kelihatan kita udah kibar ini apa? Nanti saya jelaskan sedikit tentang apa penyakit kita ya. Jadi
saya selesaikan dulu ya. Terus yang kedua ini hirs. Ya. Ya, hirs itu tamak kemarin ya, bil qanaah. Ya, jadi jangan sampai salah paham antara tamak dengan kerja keras. Ya. Kalau kerja keras itu ya, jangan diiringi dengan tamak. Karena biasanya kerja keras nggak punya ilmunya, jadi tamak. Kalau tamak itu kerja keras, ya kerja keras itu sifat dalam diri, dalam hati. Ya. Kadang-kadang nggak kerja keras pun juga tamak. Gitu. Nah, kalau tamak itu usaha orang hasil nabrak. Nah, itu, biasanya begitu. Tapi kalau orang kerja keras punya iman, punya jiwa qanaah, usaha nggak berhasil ya udah mundur. Oh ya wis pestine Gusti Allah semacam ini. Saya ikhlas apa menerima. Nah gitu. Bisa enggak kita begitu? Nah, harus bisa. Kalau enggak bisa ya nanti kita jadi orang tamak, ya dikona. Terus hasad, ya hasad itu dengki, iri, ya itu. Itu dengan nasihat. Kalau Anda punya sifat hasad, ya sering-sering mendengarkan apa? Nasihat. Menjadi enggak sehat. Karena gini Bapak ya. Apa Ibu, kita itu manusia itu dibawahi empat sifat yang kalau itu kita ada dalam diri kita, kita itu nanti tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya satu ya, yang ngiling-ngiling kita ngerti betul-betul, soalnya tentang referensi lain, sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan itu apa? Seneng memenuhi nafsu makan dan nafsu syahwat. Mesti ana awake dhewe. Anggere dituruti ya koyo kewan. Ya, terus yang kedua sifat sabuiyah. Sifat buas. Jadi duwe rasa kejem. Terutama nek pas kepepet. Nah gitu. Nek pas nular ya ora kejem. Tapi nek kepepet iso ya. Koncone iku disikat. Nah. Itu contoh ya, contoh ada cerita itu. Contohnya itu pas kejadian kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu kan napa nggih? Ada orang selamat tuh selamatnya itu dari napa nggih? Numpaki kancane. Itu kejem banget, Pak. Ada nah, yang beneran enten kayu, beneran napa-napa. Entene ndase kancane niku, itu nggo pidat. Kan ambles banget. Anu contoh kejem nek pas kepepet. Awake dhewe nek pas kepepet ku iso apa? Sok kejem. Nah, makanya latihan, disadar ke. Nah, ke, pas kepepet tetap dalam kondisi apa? Sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas kepepet terus ngawut mangan sopo gitu. Nah, sampai. Ini harus kita apa? Kita sadarkan jadi. Terus sifat bahimiyah, sabuiyah. Terus yang ketiga sifat apa? Syaitoniyah. Nah, sifat syaitoniyah niki, Pak. Isine niku hasad. Setan itu kan hasad ya. Terus senengannya ini pun apa? Menyimpan dendam setan itu. Nah, mancingnya di dunia, kita dipancing dengan dunia supaya tergelincir. Itu kan memendam sesuatu, merahasiakan sesuatu, betul-betul itu. Nah, ada udang di balik batu. Jadi ada udang di balik batu itu sifat apa? Sifat setan, hati-hati. Yang atau itu, A ngomong A, B ngomong B. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang apa, punya maksud, maksud yang tersembunyi ya, itu sifat setan. Terus golek penake dhewe itu sifat setan ya. Kowe golek penake, penting aku penak, koncone susah ora apa-apa. Penting aku sehat, koncone lara ora apa-apa. Penting aku bati, koncone rugi ora apa-apa. Itu sifat setan, Pak. Ya. Niku jadi sifat bahimnya, sabiyah, syaitonnya. Yang ketiga, keempatnya sifat ilahiyah. Sifat ilahiyah itu sifat yang pengen selalu dipuji. Ya, dipuji. Ya, selalu dipuji tadi. Selalu dipuji, selalu disanjung. Yang pantas disanjung itu sih. Nah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, kita ini kan juga punya sifat semacam itu. Itu kalau dominan masalah, Pak. Nanti kita enggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Gak bisa merasakan. Nah, namanya sifat ilahiyah. Terus kemudian sifat ilahiyah itu juga apa? Senang menguasai. Nah, Tuhan itu kan berkuasa tapi. Nah, itu. Jadi
kula ulangi nggih. Sifat-sifat guru kita itu bahimia. Yaitu sifat binatang. Jadi urusannya berbeteng karo sahabat. Niku. Nomor 2 sifat napa? Safuiyah. Itu sifat napa? Buas. Terus medeni wae galak, mesunan niku enten niku lho. Jenengan duwe sifat mesunan, ngamukan, gampang tersinggung. Nah, niku ojo-ojo keturunan. Napa sapu niku? Sapu napa binatang buas. Binatang buas. Enten ge wong sing galak, sing kula aku ngatek enten lho. Napa? Jadi itu yang ketiga, sifat syaitonnya. Sifat apa? Setan. Itu senengannya apa? Merencanakan buruk. Merencanakan buruk untuk orang lain. Terus hasad tadi. Hasad, Nabi Adam itu kan manusia yang diberi istimewa Allah banyak sekali. Gitu? Banyak. Ya. Terus didadekne khalifah. Setan tidak suka. Kalau baca di kitab satunya itu Pak, tafsir Jalalain As-Sawi itu setan dulu itu iblis ya, nenek moyang itu penjaga surga Pak, bahkan penasihatnya malaikat gitu. Tapi ya di Lauhul Mahfudz setan itu sudah tertulis menjadi ahli neraka. Nah ini pernah menjadi penasihatnya malaikat, penjaga surga itu di tafsir Sawi yang saya baca satunya. Jadi jangan sampai kita punya sifat syaitonnya. Senengannya itu iri, dengki, hasad, terus mendem elek. Lahirnya apik itu mendem elek. Setan kan bujuk, lahirnya mesti apik to nggih. Nah, tapi punya maksud apa? Ben mlebu neraka sampean. Nah, itu sifat napa? Syaitonnya. Terus keempat sifat napa? Ilahiyah. Nah, ilahiyah itu napa? Ya seneng dipuji, seneng pokoknya ora mimpin ora. Yen ora nang arep ora. Nah niku. Yen ora di deleh ngarep. Enggak. Nah ini tolong diimbangi dengan hal ini. Kalau kita punya potensi gitu, kok kebetulan diberi harta, diberi ilmu, diberi keturunan nasab yang baik, diberi pangkat ya tawadhu aja lah sifatnya. Ya toh. Nek ora diopo-opo ya wis, ora diopo-opo, mosok sombong. Itu duit kan duwe, ilmu kan duwe. Nasab yo ora pati apik kalau gitu. Terus sombong lah itu parah meneh, Pak. Iya ta? Enggak ada apa-apanya tapi sombong. Terus hirs ini. Hirs ini menjangkiti orang miskin dan orang kaya sama. Orang kaya juga hirs, orang miskin juga hirs. Hirs itu tamak, serakah. Ya. Serakah tadi patokane itu apa? Usaha nek ora sampai nabrak halal haram sikat. Tapi kalau orang yang kona'ah itu ya usaha sama, tapi begitu mentok dia akan ya usah, pasti ini Gusti Allah ini, serapopo. Nah, terus hasad dengan sering mendengarkan nasihat. Nah, hasadnya penyakit umum, sama juga Pak. Ya pokoknya musuhnya sukses, wah ini hanya lebih yang itu. Apa saingannya sukses, itu kayak hasad. Hasad itu tamani zawali nikmah, berangan-angan bilangnya apa? Nikmat al-maksud yang dihasati. Itu solusinya ya ngurungi nasihat dan insyaallah ya. Pernah sendiri yang terakhir kemarin supaya kita ingat ya. Kita sekarang masuk ke bab yang keempat ya, bab rubai, bab yang keempat. Bihi dalam bab keempat ini ada sab'atun wa thalathuna mau'idatan. Ada 37 nasihat. Ya. Di sini nasihat tok kan. Ya, nasihat. Ya. Mau hidup itu nasihat. Famaniyatun akhbar. Ya, 8 itu berupa khobar. Khobar itu dari sahabat, ucapannya sahabat itu. Wal baqi athar dan sisanya itu apa? Athar. Athar itu bisa habis. Ya. Athar dan khobar sama hadis bedanya apa? Itu ya ada yang mengatakan athar dan hadis itu sama. Ya, kalau khobar itu enggak sampai ke Nabi, cuma ucapannya para sahabat. Ya, ucapannya wong alim kan itu. Itu. Jadi isinya ada berapa? 37. Ya, 8 berupa
Kobar, ya, kisah-kisah para sahabat, yang 29 itu dari Nabi. Sekarang yang pertama, makalah yang pertama, ya, ucapan. Jadi makalah itu, makalah itu kalau ditulis Indonesia jadi apa? Makalah. Ini sering nang mahasiswa itu, makalah, makalah ilmiah. Jadi dari kata makalah, ucapan, ucapan yang pertama. Ruwiyan Rasulullah SAW diriwayatkan dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda li Abi Dzarin Al-Ghifari, kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama aslinya siapa? Wasmuhu, nama Abu Dzar itu Junduk bin Junadah. Nama aslinya gitu. Jadi kalau jenengan nanti buka ceritanya Abu Dzar ini, nangis-nangis Pak. Nah, orang-orang itu bilang ini tokohnya sosialis Islam. Jadi mewakili orang Islam yang miskin. Tinggalnya dulu di Madinah, di kota Madinah itu pojokan gitu ya. Di pojokan, kabilahnya kabilah miskin. Tapi beliau ini termasuk orang yang masuk Islam nomor 4 atau nomor 5. Gitu, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dari suku Ghifar, itu suku yang miskin, suku yang tidak punya, kerjanya itu begal. Kemudian naik kafilah lewat itu dibegal. Sekarang udah nggak ada yang begal. Ada kafilah lewat itu apa? Begal. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dia, tapi termasuk penyembah berhala juga kaumnya itu. Tapi Abu Dzar sendiri tidak mau menyembah berhala. Ya, dia tidak mau menyembah berhala Abu Dzar. Jadi ini orang hebat. Jadi kisah Islamnya itu nanti bisa apa, bisa dengan baca di, kalau di kitab kan nyatanya sulit, di Google aja Pak. Nanti Abu Dzar Al-Ghifari, kalau kitab-kitab tentang sahabat itu ya ada Hayatus Sahabah, kehidupan sahabat, terus Usudul Rubah itu juga ada. Kalau Hayatus Sahabah saya ada kitabnya, kalau Usudul Rubah saya enggak punya. Kemudian buka nanti ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, sekarang ada Google yang buka Abu Dzar Al-Ghifari gimana? Itu kisah masuk Islamnya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Sampai meninggalnya itu juga luar biasa. Dan meninggalnya sudah diramalkan oleh Nabi. Nanti kamu meninggal sendirian di padang pasir. Ya, enggak ada yang merumat. Ya. Terus yang merumat itu orang jalan. Sampai Nabi bilang, kamu tuh Islam sendirian, ya, menyampaikan Islam sendirian dan mati sendirian. Tapi Allah cinta kepada Abu Dzar. Nah, Abu Dzar ini kenapa? Begitu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah, langsung bilang ke Nabi, sekarang apa? Aku Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, keislamannya. Terus kemudian dia tanya ke Nabi, sekarang apa yang aku lakukan? Misalnya mulih, kamu pulang ke kabilahmu, nunggu instruksi saya. Nah, Nabi gitu. Abu Dzar enggak mau. Oh, enggak bisa. Saya harus mengumumkan Islam saya di Ka'bah. Ka'bah itu patung, Pak. 360 patung, Pak. Itu enggak seperti sekarang, bagus. 360 patung. Lu munggu. Masyhur wasu di pamrih wong Mekah, Pak. Wamlungi bawa dulu. Terus pulang ke Nabi, Pak. Betul toh? Bencun kabeh wamlung. Mulia wae. Lah pulang itu sampai gitu. Gak ketemu Nabi lagi sampai apa? Sampai hijrahnya Nabi. Tapi begitu ketemu Nabi lagi waktu di hijrah itu, sudah membawa umatnya semuanya itu jadi Islam. Luar biasa Abu Dzar. Jadi orang yang hebat. Jadi dia setol berdakwah. Luar biasa. Awalnya cuma separuh, yang mau Islam separuh. Terus kemudian ketika hijrah itu, hijrah ke Yasrib, ke Madinah itu, sudah berhasil membawa apa, membawa umatnya, kabilahnya itu semuanya berislam pada Rasulullah SAW. Ini gue Pak, ya Badarin. Ini kalau saya baca ini ya bismillah Pak. Ya Badarin, wahai Abadar, jadi di safinata fa innal bahro amikun. Ini terkenal juga Pak ini Pak. Jadi perbaikilah safinah, perahu. Wa innal bahro amikun, karena sungguhnya lautan itu sangat dalam.
ya. Maksudnya apa? Ini bahasa kiasan, Pak. Kiasan. Ai ahsin niat. Perbaikilah selalu niatmu. Fi kulli ma ta'ti wa tadar. Dalam setiap hal yang datang kepada kamu dan kamu tinggalkan. Ini arep nglakoni apa-apa, ninggalno apa-apa, tulung perbaiki niat. Arep ngaji ini perbaiki niat. Saya mau ngajar ya perbaiki niat. Mau kerja ya perbaiki niat. Ya karena Allah saja, jangan karena yang lain lagi. Ya. Pernah kemarin saya ceritakan Pak tentang bismillah itu ya. Bismillah dulu itu. Ada suami nakal sama istrinya itu. Kalian udah? Udah. Suami sama istrinya itu nakal. Nah, suaminya ini ingin ngeprank istrinya. Nah, kalian tahu. Nah, itu pentingnya bismillah itu, Pak. Bismillah itu luar biasa, Pak. Nah, bismillah menjadi biasa karena kita tuh enggak memahami. Gitu loh, Pak. Enggak memahami esensinya itu. Kalau Anda memahami, Pak, itu kan menyertakan Allah setiap perbuatan kita. Itu kan dalam, Pak. Nah, istri tadi itu kan di-prank sama suaminya. Prank itu apa, Pak? Jahil. Jahil namanya mace. Ya, ini tak kasih ini. Ya, tak kasih kantong ini. Ya. Isinya uang simpenan. Nanti tak minta. Nah, istrinya tadi nyimpen. Sama suaminya diindik. Nyimpennya di mana, gitu. Setelah diindik, istrinya pergi, diambil, Pak. Dimasukkan ke sumur, Pak. Nah, terus dua hari lagi tanya, mana titipan saya? Kan itu nyilakannya bojone dhewe, Pak. Nah, karena istrinya ketika naruh ya bismillah, apa-apa itu bismillah, Pak. Itu dalam kitab Ubudulijen, saya baca itu. Ya, pengarangnya sama itu. Ya, bismillah itu. Begitu diminta itu ya langsung jujur kok ya enak lho, Pak. Itu malaikat Jibril datang mindah ke sumur, Pak. Kayaknya buat tempat tadi. Nah, itu karena memahami bobot apa? Bismillah. Ngapain itu, Pak? Pentingnya mau sinau gitu. Jadi memang bismillah. Bismillah tentu awan. Saya yakin ini yang menyertai Allah. Saya yakin ini yang menolong Allah. Saya begini tidak akan terjadi kecuali atas pertolongan Allah. Itu masuk ke dalam hati, pikiran semuanya. Sukses dengan insyaallah. Nah. Niat ya, bismillah ya. Liyasulaka al-ajr wa najah. Supaya kamu mendapatkan apa? Pahala dan keberhasilan. Ya, najah bukan keberhasilan, keselamatan min adzabillahi taala dari siksanya Allah taala. Jadi Rasulullah itu mengibaratkan kita itu mengarungi apa lautan dunia ini. Begitu dalam saya sering nyaman itu hutan belantara. Kita di dunia itu hutan belantara. Kalau kita nggak punya ilmunya, ya ambles tenang. Ya, maka harus betul-betul apa punya ilmu supaya selamat. Wa kataba Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asari radhiyallahu anhu. Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa Al-Asari radhiyallahu anhu, semoga Allah memberi keduanya. Man khalasat niyatahu. Ya. Man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memurnikan niatnya. Kholas itu ikhlas, ya, artinya mengikhlaskan, memurnikan ya, niatnya. Kafahullah, Allah akan mencukupinya. Ma bainahu wa bainannas, apa-apa yang antara dia dan antara manusia. Terus dicukupi butuhnya, insyaallah. Wa kataba Salim bin Abdillah bin Umar Al-Khattab. Salim bin Abdillah bin Umar Al-Khattab ya, menulis kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, pada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, ana aunallahi lil abdi biqadri niyatihi. Bahwasanya pertolongan Allah kepada hambanya itu tergantung niatnya. Oke, tergantung apa? Niatnya. Niatnya kuat apa karena Allah, insya Allah bantuannya Gusti Allah itu ya banyak. Maka niat itu sing ya sing tenan. Faman kholasat niyatahu tama, barang siapa yang niatnya itu murni ya. Tama sempurna terus Mas. Au
Allahi pertolongannya Allah kepadanya. Niat itu penting. Maka di bab-bab fikih itu pertama mesti bab tentang niat. Jadi dengan Allah perbaiki ya, niat karena Allah saja, jangan karena yang lain-lainnya. Kalau dalam ilmu kemarin itu bilah-bilah ya, dari Allah, karena Allah dan untuk bilah dan bilah. Caranya bagaimana niat? Ya, seperti kemarin saya sampaikan itu, kita sampaikan itu, sewaktu-waktu selalu mengingat Allah. Ya Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadiri, Allah bersamaku, ya Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Ya, itu selalu begitu, biar selalu sambung sama Allah. Wa man naqasat niyyatuhu, barang siapa yang niatnya itu berkurang, naqasat akan berkurang anhu darinya aunullahi biqadri dzalika, ya, pertolongan Allah dengan batas itu. Jadi kalau niati apa-apa itu sing sungguh-sungguh wae, sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena ada kepentingan-kepentingan nafsu, jangan ada kepentingan-kepentingan duniawi, ini semuanya karena Allah. Sudah, itu aja, tidak ada yang lain-lainnya. Insya Allah, Allah ikut membantu. Kalau itu intensitasnya berkurang, pertolongan Allah juga berkurang. Setengah, setengah urusannya awak dewi diserahkan ke kita. Maka Nabi itu ada doa begini, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, maha tegar. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong. Gitu. Minta tolong ini untuk apa saja loh, Pak? Ya, aslih. La takilni bi rahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku minta tolong. La takilni, jangan kau serahkan kepadaku urusanku. Torfata ainin, sekejap mata pun. Nah, kita tuh kan urusannya banyak, tapi kalau kita hitung berapa persen yang kita libatkan Allah sama berapa persen yang tanpa Allah itu koyoke kok oke sing tanpa Allah. Ya mbuh mlakune, mbuh aduse, mbuh sarene, mbuh dahare. Itu nek diitung-itung sing karo Gusti Allah nek paling nek pas ngopo tok. Gitu, Pak. Nah, niku. Mang hitung, mang apa nggih, mang hitung sendiri. Dari pagi tadi saya yang libatkan Allah itu apa saja. Kok minim kan? Ya, karena apa? Karena kita itu seolah-olah apapun itu atas usaha kita. Tapi kalau nanti, Pak, nanti kalau kita itu detailkan, ya, detailkan, kita itu sebenarnya itu tidak bisa lepas dari Allah. Sekarang gini, Pak, gerake kaki jenengan itu kan seolah-olah ada ikhtiar jenengan, ya betul? Jenengan pengen gerakne kaki, mau pengen menang, ini kan kekuasaan jenengan, ya betul? Pengen lungguh, mau pengen ngadek, kekuasaan jenengan betul itu, kekuasaan jenengan, ngubah ke tangan, arta ubah ke, kok tak neng ke, ini kan terserah saya. Itu seolah-olah kita berkuasa. Tadi kalau TKI, ada enggak dalam tubuh kita yang bergerak tanpa kendali kita? Ada enggak itu? Obai jantungnya jenengan, obai ususnya jenengan. Itu apa kita mengendalikan? Obai apa? Paru-paru. Artinya apa? Geraknya anggota tubuh kita yang tidak ada kendali kita itu murni kasih sayang dari sinten? Dari Allah. Ya. Ampun ngantuk lho, dadu ngantuk. Niki. Nah, sebegitu besarnya ketergantungan kita kepada Allah. Kok apa-apa tidak menyertakan Gusti Allah? Karena tadi kita itu seolah-olah menggerakkan kaki itu dengan energi kita. Itu seolah-olah mawon, Pak, sebenarnya itu. Apa menang ya menang. Aroba ya ubah. Nah, gitu. Tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi, wong obahe jeroanmu gak ada ikhtiarmu sedikit pun. Nah, gitu betul. Nah, coba mangkon jantung meneng, mangkon. Meneng sik ya, ngono iso bener. Enggak bisa. Itu artinya apa? Artinya memang ya Allah itu sangat dekat dengan kita.
begitu dekatnya Allah dengan kita, kita itu tidak merasakan kehadiran Allah. Dan itu nak terdinding matanya adiwin itu. Dino Pak, terhijab, terdinding. Kenapa? Tadi empat sifat itu mendominasi kita. Sifat bahimiyah, sabuiyah, saintoniyah, dan subhanallah ilahiyah. Kan itu Pak mendinding kita sehingga tidak kita ini. Jadi kalau teko, yeah. Wong nyambut gawe teng pasar, teng kantor, teng pundi mawon teng pabrik. Ora eling Gusti Allah, yeah. Mungkin rodok wajar, Pak. Rodok wajar. Nyambut gawe ora eling Gusti Allah ngurusi dunya. Ya mboten? Dengan teng kantor, input napa-napa, berkas-berkas napa-napa. Lali karo Gusti Allah, ku rodok wajar. Rodok wajar. Uyo sibuk ngurusin apa? Bakulan, bengkel, lukang, ngurusin nopo-nopo sing dunia niku nganti dalam jenengan ngurusin ora kelingan Gusti Allah niku rodok wajar, rodok jane ora wajar niku. Ya. Tapi nek jenengan teng masjid lho Pak, kok nganti lali Gusti Allah kebangetan niku. Lho nggih mboten? Teng masjid nang rumahe Gusti Allah, kok nganti lali Gusti Allah niku pripun? Niku sebabe napa? Sebabnya kenapa kira-kira? Karena empat sifat tadi mendominasi kita. Orang ngomongnya Gusti Allah, Gusti Allah lari. Masya Allah. Gila? Ini gue beri poin itu. Sebabnya kenapa empat sifat itu Pak. Sifat bahimiyah, kenapa sabuiyah, saintoniyah, wailah. Ya ampun pisan-pisan niku, seneng niku. Mane ngaji niku nggo ngilangi empat niku asline niku. Alon-alon nggo mikis niku. Sifat napa, Pak? Bahimiyah, kesetanan. Dadi mangan aja kaya kewan, Pak. Gitu. Nyalurkan nafsu niku aja kaya kewan, gitu. Ya. Awake nesu kena niku aja kaya nesune kewan sithik-sithik nesu. Nek iso ya ora nesu, kan gitu. Gampang tersinggung, gampang. Nah, bahasa sekarang itu sumbu pendek. Sumbu pendek. Jangan lah. Nah, sama sifat napa saetoninya. Ketoe waktu kupluan ulun saruman dengkinan. Masyaallah. Ada kancane sukses niku pancen aku. Lah niku kon rasane Gusti Allah cedak mboten mungkin iso, Pak. Mboten mungkin iso. Lah niku kudu dilangi. Dan nek pun ilang sithik-sithik insyaallah pindah kuadran. Ini ngaji ini musimnya ngotong itu. Gue ngeresiin apa penyakit dalam dada. Penting betul nih, gue kira. Ya penting, betul penting Pak. Betul ketemu Gusti Allah jenengan. Kira-kira jangan ketemu Gusti Allah isinya hati dan jenengan ini udah nafsu tok, ngamuk, hasad. Kira-kira Gusti Allah nemoni betul Pak. Ya berpaling ya Pak. Berpaling. Nah, itu. Jadi ini bukan masalah sepele, ini masalah luar biasa. Dan ini sekarang ini tidak dibahas. Tidak dibahas. Dan kita enggak sadar punya sifat-sifat kayak gini, enggak sadar. Gampangane niku wae. Nek sampai nang pasar, nang dalan kerja ora eling Gusti Allah rada patut sithik, meskipun dia ora patut. Iya toh? Tok patut wong ngurusin apa? Donya. Saya ingin ngomongnya Gusti Allah teng masjid lho. Gusti Allah yura kelingan itu sebabnya napa? Ayo, kalau tengok sebabnya napa Pak? Pun tak tengok dari ini. Masya Allah. Padahal Allah itu Pak punya sifat itu adharu bikulli syai'in. Allah itu yang menampakkan sesuatu. Tanpa sesuatu itu ya enggak akan terjadi sesuatu itu. Betul betul. Nah, di surat Al-Qur'an ya, di Al-Baqarah itu jenengan perhatikan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku meminta kepadaku, apa kata tahu fa ini qorib, aku itu apa dekat. Ning kita merasakan dekatnya Allah mboten? Yang ngrasake mboten Pak? Niku napa sebab ini? Nah, ayo mang jawab sebab e napa niku? Sebab kita itu menghiasi diri dengan empat sifat itu Pak. Sifat kebinatangan, sifat keserakahan, kepuasan, kejaman, kemarah, tidak sayang kepada makhluk. Nah, itu termasuk sifat binatang buas. Binatang buas itu pangan pokoknya.
sifat syaitan itu menghijab, menutup. Akhirnya kita itu nggak tahu proses diri kita sedang kemana, batiniah kita sedang kemana itu nggak tahu. Itu. Oke. Kudewa. Nah, wa khudzat, ambillah bekal, kamilan. Ya, ambillah bekal yang sempurna. Fa inna safaro, sungguhnya perjalanan itu bil akhirah, menuju akhirat. Ya. Maka kalau kajian kita di akad pagi di subuh itu saya selalu nulis apa? Perjalanan menuju Allah. Ya, biar kita ingat sedang berjalan menuju Allah. Apa perjalanan baidun jauh. Ya, fi ghoyati ta'ab. Ya, lelah sekali. Melelahkan tuh. Kita sekarang tahu persis ya di dunia ini mungkin kita tahu. Habis ini kita mati. Begitu kita mati, Pak, meninggal, udah enggak tahu apa yang akan terjadi. Ya betul. Ya, kita sudah enggak bisa setting apapun. Tidak bisa mengendalikan apapun. Begitu roh dan tubuh kita berpisah, kita sudah blank, Pak. Pasrah tok enek dikapake manut. Ya betul nih. Yang tergantung sama amal kita di dunia ini. Nah, itu. Jadi harus kita jadi perjalanan jauh, Pak. Ya, wong mbah-mbah yang wedi sing meninggal ning dreng napa-napa sane. Gitu. Terus proses dereng, Pak. Wis ketemu mrih kok. Ambora lo ya napa ketemu di pada terus proses. Sudah berapa tahun? Ya. Yeah. Gitu. Macam. Jadi jauh. Wa khafifil himla, ringankan beban. Ini sudah baca ini, Mas. Terus mikir nanti, Pak. Ayo mahmulakan dengan dunia, bebanmu dari urusan dunia. Sejukah-ukah. Fa innal aqobataka kanudun. Sungguhnya ya, tebingnya terlalu terjal. Jadi perjalanan menuju akhirat itu kan berat, Pak. Tadi, Pak, beratnya kenapa, Pak? Kita sudah dibawain sifat empat aja. Gitu. Kuit internal kita ada. Setan ganggu. Apa betul nih? Internal ada, eksternal juga ada. Dari dalam itu diri kita yang kaya ngono ku mang butek lan jenenge ku cenderung nang apik opo nang elek. Sejak apik ku ndak gregah-gregah napa dadak mulat-mulat iki mang tekok awake dhewe. Gitu. Nah, terus di luar tuh setan secara aktif mengganggu kita, bahkan itu mengalir majrodam ikut aliran darah. Masyaallah. Abot, Pak. Tapi kalau tanpa taufik dari Allah, selalu minta tolong kepada Allah, berat. Ya, berat. Tapi insya Allah kalau dengan taufik dari Allah, insya Allah dikelilingi. Mungkin nanti saya belum ngaji. Nah, ini belum lingkungan itu pun luar biasa, Pak. Belum moco, ngerti akhir zaman kok moco kitab kuning itu ini walaupun bucol pun gede-gede insya Allah. Kalau menurut Pak. Ini akhir zaman lho, Pak, ini, Pak. Kira zaman, zaman orang generasi rebahan ya. Lima-lima nonton HP rebahan. Generasi rebahan sekarang itu terus gua gak peduli apa-apa, yang penting hidupnya enak, enjoy ya, sulfa, selfie yang penting tak, pokoknya serah mikir nopo-nopo. Jadi memang ya sabun, Pak. Tapi insya Allah kalau kita ngaji, insya Allah punya ilmu semacam ini, ya. Bisa lah, berjalan menuju Allah. Ai anatulu al-aqobah jabali sohbun. Bahwasanya untuk mendaki, akhirnya itu seperti kita mendaki. Memang perlu energi, Pak, ya, sohbun. Seperti Anda memanjat gunung. Fa'ina umural akhirah, karena sebenarnya perkara-perkara akhirat itu syabihatun bilbahir amik, menyerupai lautan yang dalam. Dalam. Itu kapalnya selalu siap, bagus, ora bolong. Ila wabil safaril ba'id, dengan perjalanan yang jauh. Ya, wabil aqobati sobah, dengan perjalanan yang terjal. Likah rotil ahwel, karena banyaknya gangguan. Yang rasa itu gangguannya betul betul coba. Bukan ya? Gangguannya. Maka beruntunglah kalau kita itu sudah menyadari hari ini kita sedang berjalan menuju Allah. Ini aku beruntung tanpa awet. Akhir zaman kok menyadari awet dia bakal mulih nang Gusti Allah.
Masya Allah, niku pun anugerah Pak. Anugerah ngumpuli duit sing sakake-akeh ini. Kok akhir zaman kita punya perasaan kita sedang berjalan menuju Allah. Niku nikmat sing paling agung sak niki iki. Soale kok awake ora dalan, Pak. Pun pandang. Terus wa akhlisil amala fa inna nakida. Maka ikhlaskanlah amal. Nek beramal apa-apa sing ikhlas karena Allah. Selasa duwe tendensi apa-apa, enggak usah pengin dipuji, enggak usah pengin di apa, disanjung, enggak usah pengin apapun wis lillahi taala. Kenapa? Fa inna nakida. Sebenarnya orang yang korektornya, nakid itu korektor, auditornya itu. Auditor ai al muqtabir al mumayyiz bainal hasan wal qabih, yaitu editor yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia adalah Allah taala. Al basir maha melihat, ai muqtaliun, dia maha mengetahui, wa muraqibun maha melihat, li jamiil ahwal, untuk seluruh keadaan, tidak hanya yang zahir, yang batin pun tahu. Ya, batin pun tahu. Jadi hati-hati, niat itu kalian Gusti Allah, niat ikhlas kalian Gusti Allah. Ikhlas areng apa? Gusti Allah ya pirsa. Nah, itu percuma. Ya. Qala Abu Sulaiman Ad-Daruni, "Tuba liman tobat lahu khutwatun wahidah," ini Pak. Maka beruntunglah kata Sulaiman Ad-Daruni bagi orang yang tobat lahu khutwatun, merasakan nyaman dengan satu tujuan saja, yaitu bertemu Allah. Oh, dunia ini kalau sudah urip kuwi bakal ketemu Gusti Allah. Aku fokus goleki ridhone Gusti Allah. Itu satu langkah, liyane samben. Itu aja. Liyane samben, nek nganti sambene ngganggu proses ketemu karo Gusti Allah, tak singkrihke. Lah itu tobat, beruntung. Fi umrihi dalam umurnya la yuridu biha illallah taala. Tidak menghendaki dengan langkahnya itu kecuali Allah taala. Ya, ada mantap ya ketemu Gusti Allah. Perjalanan menuju Allah. Jenengan keluargane anake le, mbok atau mi atau mah itu awet perjalanan menuju Allah. Ayo siap-siap. Sewayah-wayah bali. Nah, sewayah apa? Bali gitu. Kulo nanti gulunan panggil, nanti gulunan. Nek jenengan niku panggil. Rezeki kali umur niku kan berbanding napa? Berbanding lurus, rezeki entek umur nggih? Entek. Saya mboten niki. Saya nggih. Rezeki entek umur nggih? Entek. Niku pun kula sampeke. Nek arep entek prosese nggih, umure niku malaikat turun, goleki mangan. Malaikat ngurusi makan. Saya sudah berjalan timur ke barat. Nyari makanmu sudah enggak ada. Wayahe itu. Yang ngurusi minum juga gitu. Turun, saya sudah nyari jatah minummu dari timur ke barat, sudah enggak ada, wis wayahe. Nafas berarti itu. Artinya nek jatah ya aku ya habis. Nah, ini di logika, Bang, di logika. Nek jenengan ngerti sisane jatah umur jenengan, jatah rezeki jenengan, kira-kira wani njaluk bener, Pak? Kira-kira ya, jenengan itu dikandani Gusti Allah. Iya. Pak Udin, misalnya rezekimu garek 100 juta misalnya ngoten, kira-kira wani njaluk ngoten ta? Ora wani kan njaluk pun Gusti Allah sithik-sithik mawon ben aweh gitu. Ora mungkin wani njaluk ngoten kan. Napa misalnya ngoten wong urip niku terus digawani ATM dhewe enak sing nganti mati sak miliar, ada sing nganti mati 2 miliar, ada sing 3 miliar, ada sing nganti ratusan miliar kali gitu. Nek wis awal kok dikae ngono, kaya ngeten lho Pak. Wong tuwa duwe anak loro. Siji di sekolahke, sijine padha angel lole, iki kowe tak kei duit. Ya, masmu kae kuliah, kuwet mlebu nganti metu entek 30 juta. Nah, iki kowe tak kei 30 juta. Arep mbok kuliah kenek, nggo usaha kenek, arep mbok entek pisan yo kenek. Kurut awal dikai ngoten, yen wani entek lho Pak. Oh, garek 1000, garek 1000. Umurku sesuk wis entek.
kira-kira ngoten lho, Pak. Mulane mboten sah njaluk. Rezeki ini pun dijamin, sing ora dijamin hidayah. Rezeki udah dijamin. Ya. Lah wong mati ngene iki mergo napa, Pak? Rezeki ini kan pun pun teh. Masyaallah. Kok wani-wani njaluk lho. Gila lho, Pak. Wani-wani ini pun lho. Padahal lagi paringi. Entah, jatah. Mulai lho, Pak. Mulai. Biasa mawon, Pak. Yang penting duwe ini, ilmu ini lho, Pak. Ilmu ketemu karo Gusti. Lah bundar ini kan wong ra duwe, Pak. Wong baju itu kerjaan ini begal. Nanti mau lewat di begal, ini kan gak bisa lebu swargo. Berarti lebu swargo kan orang gak syarat kudu duwe. Duwe. Yang penting duwe apa? Iman. Santai mawon kok. Terus ya. Akhlisil amal yuh jika min hul qalil. Ini kurang titik, Mas. Yuh jika min hul qalil. Ini kurang titik ya. Nang tambahin. Saya itu bingung membaca ini, saya buka kitab yang lainnya itu akhlisil amal, ikhlaskan amal, yuh jika min hul qalil. Dengan yang sedikit tuh kamu akan dibalas aja gitu. Ikhlas, siti on ikhlas dibalas, artinya gitu ya, siti on ikhlas pasti akan dibalas. Waqala syair, berkata syair, seorang penyair, furidu ala nasi ayatuku, difardukan, diwajibkan untuk manusia, atas manusia untuk bertobat, lakin natar kundunu bi aujab, manusia itu diwajibkan bertobat. Tobat itu wajib nggih, tapi lebih wajib lagi napa ninggalke dosa. Ninggalke dosa atau tobat gitu. Gitu. Aja nganti tobat ya terus dosa. Apa ora usah perlu dosa ben ta perlu tobat. Gitu. Kan ngoten niku. Nek pun ora dosa kan apa tuh? Tobat. Ngoten. Dadi dosa napa tobat itu wajib, tapi ninggalke dosa nggih luwih wajib. Jadi luwih wajib ninggalke dosa ben ta tobat-tobat lain. Wasabru binna ibadi sokbun, sabar dalam ujian itu sulit. Ya, sulit banget menjalani kesabaran dalam ujian. Nek ngomong gampang, Pak. Rungane apa-apa gampang. Lakina fautus thawabi as'ab. Hilangnya kesempatan dapat pahala itu lebih sulit. Ya. Lebih sulit. Jadi sabar itu sulit, ya. Tapi ya hilangnya napa nih kesempatan dapat pahala itu juga lebih sulit. Wadahru fi sarfihi ajib, ya masa dahar itu masa dalam gonta gantinya ajibun, sangat luar biasa. Sekarang kita merasakan Pak, dahar itu sangat luar biasa, Pak. Musim gonta ganti nih, Pak. Ya. Sekarang pola belanja udah ganti gitu. Tadinya ke pasar itu sudah merubah sekali, merubah kehidupan sekali, sangat luar biasa. Lakinna ghaflatun nasi ajab, akan tetapi lalainya manusia itu jauh lebih menakjubkan. Tadi Pak, menungso kuwi rumangsa iso ngobahke awake gitu, tangane sikile sing ketok-ketok ning sing jero ati jero awak niku ora iso mengendalikan, kok sampai dia lupa dari Allah, itu aneh gitu. Nang pasar, nang dalan lali Gusti Allah rodok wajar, nang masjid kok yo nganti lali karo Gusti Allah, bahkan ke Baitullah di Mekah yo lali karo Gusti Allah, itu parah. Wa kullu ma qad yaji'u qarib, dan segala yang akan datang itu napa korin dekat. Ya, mati itu kan pasti datang. Gitu. Berarti itu ya menghitung cedak. Ya. Maka para ulama itu mengatakan tulul amal, Pak. Tulul amal itu berpanjang angan-angan itu dengan orang itu ya. Cukup dikatakan orang itu panjang angan-angan kalau dia itu napa nggih? Rumangsa sesuk urip. Nah. Rumangsa sesuk napa? Urip pun panjang angan-angan. Kalau di pengajian misalnya kontrak kita dengan Allah itu kan detik, Pak. Iya betul, detik. Kok nganti sesuk rumoso urip itu termasuk panjang? Nah. Para sahabat yang imannya hebat-hebat itu enggak pernah merasakan besok hidup, Pak.
kok sesuk engko urip lho karuan. Apa ora semingguan? Apa ora nganti nyelengi rumoso urip 2 taun neh, 3 taun neh, 10 taun neh. Wah, kuwi pede banget, Pak. Mare pun usah kuwatir. Usah kuwatir. Lu karuan urip wae. Iki disuwun nggih panjang. Iki disuwun. Tunggu kepanjang. Makanya kemarin itu Allahumma tawwil umurna fi ta'atillah. Ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan kepada Allah. Lu karuan urip, ora ada sing iso mesthek. Ora nek wong mati kok iso arep mati pamitan tenan tempat. Nek mesti wong mati niku napa? Dadak. Ya ta. Mesti wong mati niku napa? Mendadak. Mboten enten kok. Wah, napa? Napa niku? Statistik nanti besok yang akan meninggal pagi enggak ada karena apa rezeki berapa ini enggak bisa Pak, mesti mengatasi itu mendadak, mesti kaget katanya, ini baru ketemu kurang apa baru makan-makan, baru kucek luar biasa kok yang mati, mesti ngatasi Pak jarang mau mati, sudah yang mati, jarang Pak, itu kaget ya. Dia pun mengira kita akan apa hidup lama wis wis niku lil mauti min dzaka aqrab karena setiap kematian itu dari itu adalah dekat jadi mati itu sangat dekat Pak itu orang jadi tapi ben ade sadar karena akhir zamane wong mlaku eling mati nu longko mbok ngubur wong bolak-balik ku nggih ngakak-ngakak musuh mayit ku karo duduk duduk nih kalau mau kendang duduk belahan tuh Pak baru ya nangis rapo kok sakit kerap gue kalau mau kendang buta ini dari nopon perkarapan oh sekarang akhir zaman tenang nopon-nopon Masya Allah kalau itu makam haji itu mau soroh lah itu makam itu dulu gue main Pak izin itu gue main cuma gue mereka tuh mau tak lo den-den yang gue mati serah wedi Pak kau pun yang ngomong aneh ustad gitu Pak mati serah wedi mau lewat gue rumah yang gue pokor normal Pak saya yang lucu-lucuan ini gue kenapa kenapa teman-teman kuburan bulan HP TKI, oh bagian HP dalam gak ada sinyal dalam gak ada sinyal oh generasi saya ini ada orang nang kuburan bunyi-bunyi itu bulanan HP kok malam-malam disini kenapa mbak itu di dalam gak ada sinyal Pak berarti kok jadi kuburan metu berapa-apa sangke napa nggih HP ini pun luar biasa tenan. Ya. Qauluhu wa daru fi sarfi ajib. Ya itu dahar itu zaman masa ini dalam gonta-gantinya itu luar biasa. Maka Umar bin Khattab itu sudah mewasiati alimu auladakum fa innahu ya'isuna fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu dengan didikan yang berbeda karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kamu. Gitu Pak. Nah, berbeda. Fa inna zamana fi taghayyuri bi umur hadisah ajib. Karena sungguhnya zaman itu dalam perubahannya dengan merespon perkara-perkara yang baru itu sangat luar biasa dahsyat. Membandingi mana zaman tahun 70 ada TV gitu. Nah, 80 TV hitam putih, terus 90 TV warna. Itu perkembangan radio sih pusat-pusat gitu. Untuk sinyal nanti. Kalau kalian nonton TV itu Pak, obah ke antena sing dulu Pak. Sing ini. Semut tok. Saat ini pun HP sepentingnya kaya ngonten. Masya Allah. Kan ajib Pak itu, gitu. Ya dulu HP itu namanya, sampean kalian yang nih, HP polifonik. Ini ku, wogger nikel HP, ganti ringtone pun nganti sawen, Pak. Gitu. Ini aku nopo dolanan itu, ganti ringtone gitu Pak
Saiki HP-ne pun Android, nopo-nopo enak. Mas, kan ajib, luar biasa, mengagumkan. Niki wa Anas bin Harith baru dari Anas Wan Anasin dari Anas Koroja Sallallahu Alaihi Wasallam Yauman Rasulullah pada suatu keluar wawa akhidu biyadi abidan. Ini Pak, ini nangis sama dan mau menggandeng tangannya abidan. Jadi abidan itu memang Rasulullah itu orang pinter berdakwah. Nikuli makolin makom, setiap ucapan itu ada tempatnya. Karena yang digandeng itu abidan, orang yang miskin tidak punya, yang ngomongnya ya kayak gini Pak. Fakola berkata Rasulullah, ya abadarin, wahai abidan, a'alimta, adakah kamu mengetahui, anna baina aidina akobatun ka'udan, akobatan ka'udan, bahwasanya di antara kita, di hadapan kita, nanti kita akan menghadapi tanjakan yang terjal, la yas'adua illal mukhifun, tidak akan mampu menanjakinya kecuali orang yang bebannya sedikit. Gitu kan? Kita sisa umur kita untuk bertemu Allah itu kan gitu. Wabut apa? Kudu ninggal kendono ya. Kudu dunyo nang rentuknya nemenian abot Pak niku. Abot Pak. Tidak mampu naik kecuali orang yang napa? Mukhifun, orang-orang yang bebannya napa? Sedikit, khafif itu ringan ya. Qala rajulun, berkata seorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Abu Dar itu ada orang lain yang menyela gitu. Aminal mukhaffifina, aminal mukhaffina ana aminal musaqqali. Apakah kami termasuk orang yang bebannya ringan atau berat? Tuh. Nanti kok panggil. Ya, ngantuk, mungkin lali gitu. Qala indaka ta'amu yaumin. Nah, ini Rasulullah berkata, apakah kamu punya makanan sehari? Gustinol duwe ora Pak. Qala na'am. Ya. Orang itu menjawab ya. Faqala Rasulullah, Rasulullah bersabda lagi, wa ta'amu ghadin, dan makanan untuk besok. Ya. Cadangan makan untuk besok punya enggak? Hari ini punya enggak? Punya untuk besok. Gitu. Na'am, ya punya. Bapak Rasulullah SAW, wa to'amu ba'da ghadin, ya, cadangan makan untuk lusa. Jadi sekarang punya, besok punya, lusa punya enggak? Lusa itu setelah besok ya. Ini dina apa ini? Kemis, ya, Jumat, besok. Anggu setu, setu dua orang. Kalau saya enggak punya. Oh, gitu. Bapak Rasulullah SAW berkata, laukana indaka to'amu salah sati ayam. Kalaulah seandainya kamu memiliki makanan tiga hari, unta minal musaqqalin, kamu termasuk orang yang bebannya berat. Merabot Pak, berkomandan itu. Duwe pangan telung dino pun dianggap napa? Bebane abot. Nah, kalau saya itu menghibur diri aku semoco ini tuh ya. Waduh, kok saya ndak koyo ngopo aku ngoten niku Pak. Telung dino tok ya termasuk beban berat. Ora kena-kena abah ya Pak. Sak merat-meratnya lagi ini lebih berat 10 kilo orang rumah. Lebih gula 10 kilo. Dua terong atau saya umurnya dua. Gitu Pak. Ini aku termasuk mufakolin ya Pak. Masya Allah. Nah terus gue aku ngerti Pak. Oh Rasulullah itu memang tadi Pak. Liku lima kolin mako. Ucapannya itu sesuai tepat. Karena yang di depannya itu memang ya Abu Dzar. Orang yang ya hidupnya kayak gitu, coba ngomong masalah kekayaan, buat Pak. Nah itu, ya untuk membesarkan hatinya orang ini yang bertanya itu, sama Abu Dzar dikasih ini, biar ya, ya alhamdulillah. Meskipun saya miskin, termasuk saya itu orang yang mukhaffifin, orang yang bebannya ringan, happy akhirnya, gitu. Happy gak? Bukan berarti ini itu mencela orang yang punya apa, kelebihan harta. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, kurang kaya-kaya. Tapi tidak diucapkan kepada Umar hadis ini. Kenapa? Emang kondisinya berbeda. Umar mungkin jadi ucapan dengan hadis yang lainnya. Umar itu putranya pinter, 13 sama
Umar bin Khattab, ternyata 12 atau 13 itu warisannya itu melihatan orang siji ini mau waktu buku ini Umar bin Khattab warisannya itu melihatan anak-anak ini itu gak melebus warga Umar bin Khattab itu. Jadi memang ketika kita bicara gini Pak, kalau kita ini sekarang bicara di depan orang kaya-kaya nih, ya hadisnya ya ini aja, ben wedi lho paham ya? Hadisnya ini kemauan, besoknya berang mati nih. Jadi kayak hadis yang ini, beban kuburan jadi ben, kenapa nggak? Kurangi bebannya, ben seneng, sudah kalau nek uang miskin-miskin dibaca ini Pak ya moga-moga seneng, ini ulah terus kenapa-napa nggak? Semangat miskinnya kudunya nggak? Alhamdulillah lah, miskin-miskin ini nih duwe napa duwe pisaro duwe kabar gembira ngoten niku napa artine napa dero suwono tepat sekali ketika membicarakan sesuatu depan orang sesuatu pas gitu. Ampun nggih ampun dakwah niku terus ngawur nggih wis napa mustahil ora duwe wong melarat-melarat gitu niku dibahas masalahnya ten niku tambah rekoso urip Pak dipompa zuhud terus. Dan saya menyampaikan maka zuhud harus, tapi kerja keras juga harus. Nah itu nanti ada perubahan. Juga nunggu ngomong mustahil ini ngomong randu itu, marah nggak gue. Dua nuzul tambah ngerokok apa berapa? Tidak ada perubahan hidupnya karena dia merasa nyaman dengan itunya, dengan keadaannya. Serapopo lah, zuhud baik. Akhirnya dia merasa ada pembenaran. Nah, ini mungkin. Ya harus kita bedakan dalam kita berdakwah. Nek kaya iki yo Gus Kirabe. Dadi ngene iki kan napa nggih patut ta. Rodok disithik. Arep sugih tur ngawur rodok disithik. Gitu. Apa nek sing skala saingan, gitu. Kancane luwih sugih jenengan ora pakai sugih. Nah, arep ngoyo arep tamak kan mikir, gitu. Wah, yo ora digo mati. Ngene wis bebani kan rodok mikir, Pak. Armangan besi rawani, aspal rawani, arman krikil rawani, serawani, mikir mesti. Kan ngoten Pak. Tapi nek menyampaikannya itu depan orang-orang yang miskin, sabar ya tambah masalah. Maka liku lima kolin napa? Makomun. Ya. Liku lima komen, makolun, setiap tempat ada ucapan. Ini penting sekali. Supaya kita apa? Ya, tetap happy aja beragama, tetap senang, jangan kalau nak ngomong ini, kalau pedi Pak ya terus yang dura gerpanganan apa-apa ya Pak pedi Pak. Maka saya itu dengan baca ini semangat sodako, semangat apa berdakwah kan begitu akhirnya nah, itu, jadi memang kudu pas sekali dalam berdakwah. Bikin terakhir itu saja ya mati Pak benar mau gak Pak. Makalah yang kedua yang tinggal ya Anbatil Hukama dari sebagian alimah rahimahullah ta'ala semoga Allah merahmati mereka merahmati dia arbatun minal khisor empat hal termasuk perangai yang baik hasanah arbatun hasanah wawa maya ta'alaku bihil madhu fil ajil wa tawab fil ajil hasanah itu apa ya berkaitan dengan apa? Pujian fil ajil. Ajil itu dalam sekarang ya. Pokoke barang apik mesti dilem. Nang dunya ya apik, kok nang akhirat entuk pahala. Niku rumuse barang apik, Pak. Barang apik niku al-madhu fil ajil. Pujian di dunia. Ajil itu dari kata ajalah. Ajalah itu roda mempercepat yang cepat. Wa tawab fil ajil dan pahala di akhirat. Jadi kebaikan itu konsekuensinya dua Pak, untuk ujian di dunia sama pahala di akhirat. Walakin arba'atun mihal ahsan, empat hal darinya lebih bagus ya. Apa yang baik itu dan apa yang lebih baik ini? Wawa ingkibat, haya itu apa? Ya. Satu ini ya, al-haya, nomor satu haya. Wa ingkibatun nafsi mengkerteati jiwa min syai'in hadaron anil laumi bihi ya. Hati itu tidak sampai atau mengkeret atau malu ya haya itu malu ya min syai'in dari sesuatu hadaron menjaga anil laumi fihi dari celaan. Jadi, malu itu kan tidak dikerjakan karena ya khawatir ada celaan. Minar rijal malunya laki-laki
dari lagi lagi hasanun baik. Wong lanang kok biroso malu isin kuwi apik. Walakinahu akan tetapi minal mar'ati ahsan. Luwih becik wong wedok isine luwih gedhe. Ha itu Pak ya. Wong lanang ya kuwi isin kuwi apik. Ning nek wong wedok kuwi nilainya luwih gedhe. Wong wedok ra isin masalah Pak. Wong wedok numpak motor lanang kok sakniki itu tetep masalah Pak niku. Niku mang biji dhewe niku. Niku wis wong di band itu panggil jenisnya numpak motor ini aku naik apa itu? Digonceng itu kan ini mesti duduk orang wedok itu Pak dan ini bergagah itu ya rapatnya iya Pak orang wedok digoncengnya bergagah itu rapatnya isin kan Pak ini ngurok bisa dan jadi makanya kalau laki-laki nek orang lanang bergagah lumrah orang lanang gonceng melunggu kayak orang wedok ya lumrah ini kok orang lanang gonceng kayak orang wedok gitu rasa isin deh. Dari orang wedok nah, orang lanang isin itu apik ini luwe becik, luwe apik ini pun sing orang wedok sing isin nilainya jauh lebih besar gitu, maksudnya gitu terus ini wal adlu ay tawasud bainal ifrat wa tafrid adil maksudnya adil itu apa? Ya pertengahan antara berlebih-lebih dan antara ya minim pokoknya sedengan ya, adil mingkuli ahadin hasan adil bagi setiap orang itu bagus walakin nahu minal umaro ahsan. Tapi kalau adil itu dari pemimpin itu lebih bagus. Pemimpin harus dituntut lebih adil. Wong awam masyarakat jelata disuruh adil, apalagi pemimpin. Nah, gitu loh. Nilainya lebih napa? Besar. Aidha bil wilayah yang memiliki napa? Wilayah. Wilayah itu kekuasaan. Nah, wilayah itu juga bahasa Arab, Pak. Wilayah barat, wilayah timur ini katanya wilayah. Wa taubah ae taubat ya taubat ae rujuk ila Allah kembali kepada Allah bihilli ukdatil israr anil qalbi ya itu dengan apa mengurai ya. Mengurai taubat itu mengurai kekerasan hati ya ukdah itu bundelan israr keterus-terusan anil qalbi dalam hati jadi kerasnya hati itu diudari ya. Tumal qiyam bikuli haqqillah kemudian menegakkan dengan haknya Allah ya, taubat itu bagus minas syaikhi taubatnya orang tua itu bagus mustuwa ora tobat gitu tapi minas sabi ahsan wong nom kok gelem tobat nilainya jauh lebih besar ya. Jadi wong tua tobat itu ya Pak utawa wis tuwa kok ada wong nom kaya-kaya jek ado mati kok wis taubat, nah, itu nilainya jauh lebih apa? Besar. Jadi nilainya itu masalah nilai insya Allah gitu. Ya. Wong tua serah maksiat wajar Pak, seloyo. Gitu, wis seloyo, wis ra patut. Wong nom kok ra maksiat hebat Pak. Gitu. Tenaga enek, duwe enek. Kok ra maksiat kuwi hebat Pak. Wong tua ra maksiat sangke pun napa expedit Pak. Ora ada sing gelem. Gitu, wong tua nganti ra taubat kan kebangetan. Nah, dari wong tua kok taubat, nggih belum taubat. Itu kan berarti napa? Wis apik ngoten mawon, wis apik. Tapi nek wong tua ra taubat iki masalah. Nah, luwih apik wong enom kok taubat. Wong jek enom kok jek potensi gawe dosa jek kuat. Nah, kok wis taubat. Lah ini kan hebat Pak niku. Gitu. Nah. Kira sing bujang-bujang kok wis coba coba ni mesti ngaji, wan itu pun Gusti Allah bunga tuan, wan. Tapi itu wan, bunga. Nanti orang tua coba mesti terlalu ramus, cedak. Gitu lagi. Kan kata ni ku logika ni itu. Nanti yang orang tua-tua tentang mesti tu, gimana hormati ni rapat keren kata mau. Ayo, nom-noman itu kaya mana? Nama-namanya kaya ngono niku. Wah, wis tobat niku nggih pun elok tenan niku. Lane wingi Firaun niku ajeng tobat malaikat Jibril ra patek rido. Iya to. Ra patek rido, tobat ya malaikat Jibril wis ngaku bocah bareng tak penak menar tobat. Akhirnya gitu, sumpule lempung ta. Lah jenengane wong seneng, Pak. Wis enom, duwit-duwit, potensi gawe dosa tur donya gangguane kaya ngene kok jenengan ra gawe dosa wah niku pun luar biasa Pak
Tapi nek pun sepuh-sepuh kok sebuah masjid, rapatnya keren. Ini enggak HP, ini rapatnya nopo keren. Lah pun keadaan orang ngomong-ngomong ya iso. Keadaan ini ku tuwane napa api kan mergo napa kepeksa sithik ya niku. Sing ora nyindir sing tuwa lho. Mulane niki nek api itu langsung telat. Ben ditene niku napa ditene Hasan. Nek Hasan itu kan baik. Nek Hasan napa lebih baik. Pengertian itu. Pengertian nggih, Bapak nggih. Jumpi bermanfaat dan kita bisa mengamalkan. Yang paling penting itu bisa mengamalkan. Minimal kita ini nanti jadi berpikir banyak kalau mau berbuat maksiat. Kemarin-kemarin belum ngaji, maksiat refleks. Nah, sekarang udah ngaji, mikir banyak. Gitu. Terus kalau mau berbuat baik itu juga kita ya tambah semangat pengen. Kalau kemarin-kemarin rapatnya semangat, setelah ngaji semangat. Karena apa? Peta perjalanan kita itu jelas, Pak. Ya, sudah enggak ada alternatif. Wong mati mesti wong urip mesti mati. Itu petanya begitu, enggak ada alternatif. Ya. Kalau ada alternatif lain ya monggo. Ora alternatif kok. Sugih mati, malat mati, dipangkat mati, ra dipangkat saya meneh. Ya ta wis 14 ribu. Prosesnya hanya satu. Maka ya kita punya ilmu ini insyaallah bisa segera merubah diri kita, terutama suasana batin kita insyaallah begitu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.